sempat di angka 8.500, Bapak. Ini kali kita serang jam itu bisa naik. Jam bisa 1.000, bahkan kemarin sempat 1.300, Bapak. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada sebelumnya sudah divaksin? Ada? Ya. Apakah sebelumnya ada sudah divaksin? Belum ya? Untuk menghadapi COVID-19 diperlukan peran kita, mulai dari perorangan, kelompok, untuk bersama-sama menunjukkan peran kita masing-masing untuk melawan COVID-19 tersebut. Karena peran masing-masing dari kita sangat penting. Ada dua strategi yang harus kita laksanakan, yaitu strategi defensif dan strategi ofensif. Defensif apa? Defensif adalah kita harus selalu melaksanakan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan yang keempat adalah melaksanakan vaksinasi. Sehingga pertahanan tubuh kita itu akan kuat menghadapi ancaman vaksin yang tidak terlihat oleh COVID, yang tidak terlihat oleh mata tersebut. Menggunakan masker artinya saya melindungi diri saya sendiri supaya tidak terkena musuh, yaitu COVID-19, dan saya melindungi orang lain supaya tidak terkena COVID-19, dan orang lain pun harus menggunakan masker supaya tidak menularkan kita. Inilah yang saya sampaikan tadi, peran kita masing-masing sangat diperlukan dan bersama. Yang kedua adalah ofensif. Ofensif adalah bagaimana kita menyerang musuh yang tidak kelihatan, itu tugas dari tenaga kesehatan. Bagaimana cara men-testing, tracing, dan treatment. Dan ini semua kita laksanakan, peran ini adalah secara semesta. Artinya semesta adalah seluruh komponen harus bersama-sama. Dan saat ini kita perlukan kebersamaan itu. Seluruh komponen harus bersama-sama menunjukkan perannya masing-masing untuk melawan musuh yang tidak kelihatan ini.